Hai teman, pil KB sebagian besar mengandung hormon estrogen dan progesteron yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kehamilan. Berikut ini efek samping pil KB yang harus kamu ketahui, yaitu 1. Sakit kepala. Kandungan yang terdapat dalam pil KB dapat memicu sakit kepala. Rasa sakit tersebut biasanya akan hilang seiring berjalannya waktu. 2. Gangguan menstruasi. Gangguan menstruasi biasanya terjadi di awal penggunaan pil KB. Menstruasi menjadi tidak teratur atau tidak lancar. Namun, menstruasi akan kembali normal seiring berjalannya waktu. 3. Keputihan. Keputihan merupakan masalah umum yang sering dihadapi oleh para wanita. Ternyata hal ini dapat terjadi dikarenakan tubuh sedang menyesuaikan diri terhadap pil KB. Serta keputihan saat mengkonsumsi pil KB diakibatkan oleh produksi pelumas atau lendir serviks yang meningkat ketika mengkonsumsi pil KB. 4. Nyeri di area payudara. Nyeri pada area payudara disebabkan oleh kandungan hormon pada pil KB yang membuat payudara membesar sehingga menimbulkan rasa nyeri. Bunda tidak perlu khawatir dikarenakan hal ini menandakan tubuh bunda sedang menyesuaikan diri dengan kandungan hormon yang terkandung dalam pil KB. 5. Mual. Mual yang dirasakan cenderung ringan. Hal ini terjadi pada awal mengkonsumsi pil KB. Dan rasa mual biasanya akan hilang dengan sendirinya. Namun, jika bunda merasakan mual yang semakin parah, segera periksakan diri ke tenaga kesehatan terdekat. Jangan lupa subscribe dan like komen sebanyaknya.